Ada yang belum pernah melihat sarang kelulut dari kaca. Teman-teman, kita lihat ini sarang yang luar biasa. Sarangnya terbuat dari kaca. Mungkin ada yang belum pernah melihat sarang kelulut dari kaca. Ini sarangnya. Kolininya juga bagus. Bisa lihat dari corongnya. Kalau seandainya di kaca ini tidak cocok, tapi nyatanya kelulutnya berkembang dengan bagus. Lihat dari corongnya. Oke, teman-teman, kita lihat dalam kantongnya. Ini kantong madunya juga banyak. Tapi kecil-kecil aja, kecil-kecil. Kantong madunya juga berisi juga. Jadi lebah ini di rumah kaca juga cocok. Cuman ini agak ketinggian kacanya, jadi madunya bertimpah. Itu saja. Jadi untuk itama ini tidak cerewet untuk sarangnya. Semuanya bisa. Bahkan dari kaca juga bisa. Oke, teman-teman, ketemu lagi di video selanjutnya. Hal yang menarik seputar info lebah trigona. Ketemu lagi.